offliner ya. Apa sih? Nggak tahu anjir. Sama. Gak guys, kalau kalau XP laner terdebes adalah Delara Soyo. Leka dukung Delar dan R7. R7 dan Delar guys udah bisa. Kocol itu apakah? Kocol itu kontol. Ini malu-maluin banget ya. Hey, malu-maluin ya. Hey. Itu bukan Leka, guys. Sorry banget, guys. Itu bukan Leka ya, guys. Itu zaman-zaman Leka masih mengenal Isan, guys. Jadi mulutnya jadi toksik abis itu gara-gara Isan ya, guys ya. Tapi sekarang Leka udah enggak temenan lagi, guys. Jadi kita jadi bahasa Leka udah baik, guys, sekarang. Itu zaman-zaman Leka ini guys toksik sekali gitu mulutnya. Sama kayak Isin sudah dia ngajarin anjir. Jadi tapi sekarang kita sudah tidak temenan lagi guys. Jadi sudah bagus bahasa Leka. Spesial juga teman yang udah ngebantu aku juga gitu ya mencapai tujuanku sampai detik ini. Mereka terbaik. Mereka yang terbaik. Ya, teman-temanku. Benar, bro. Dibilang dia benar, bro. Kita semua ngerasa kayak gitu, Sa. Apa iya? Beruntung banget gua ketemu orang kayak Ward, guys. Apa iya, Sa? Hah. Hah. Gak usah tek-tek Isan, hah. Gak usah tek-tek Isan ya, guys, ya. Enggak temenan tapi pacaran mana ada. Kita tidak temenan. Isan sama Tokyo. Iya dia sama Tokyo. Sama Shannon Wong. Tokyo banyak guys. Pokoknya. Busa dia Leka porno. Mana ada anaknya yang porno. Bukan Leka. Aduh saya malu pak ada bapak. Udah mau keluar kok. Pape. Oh, selamat pak ya. Evos. Pak RRQ. RRQ menang terus pak. Bang Winda ngakak sih anjir. Ngakak sih Bang Winda. Ngakak sih dia guys Bang Winda. Nah teman-teman masuk astaga. Nah ini nih yang Leka gak suka karena dia porno otaknya. Jadi komen-komenan kalian tuh juga ikut porno. Nah itu Leka marah ke dia guys. Karena dia porno. Jadi kalian ikut porno gitu ke Leka. Gak suka. Otak ngomongnya porno gak suka guys. Pasti nanti FYP di TikTok. Enggak ada FYP. Ting, kita punya Winda. Leka cemburu sama Shannon. Enggak lah, Shannon kan temen Leka. Sabar. Cek lagi. Sabar guys, kita nonton lagi. Kalian kapan bapak kau bangkit? Saya tidak tahu kapan ya. Kapan bapak kau bangkit? Saya tidak tahu. Dan saya tanya saya. Kayak diambil dan Ratu juga diambil sama sekali. Ratu Inggris kan udah meninggal. Nah kalau Ratu Banteng kapan Bang Sin? Maksudnya? Pari. Prit. Udah dari dulu Leka kenapa baru sekarang? Soalnya Leka udah sempet marahin Isan. San, jangan ngomong porno-porno lagi, San. Nanti orang-orang kirain apa. Tapi masih dilakuin sama dia. Jadi Leka marah sama dia. Sudah, Leka gak mau temenan lagi. Begitu. Apa lagi nih? Ini yang namanya ini bagian. Enggak anjir itu jauh anjir guys. Nontonnya di YouTube Leka ya guys. Ya saya astaga. Lari Prit. Iya guys makanya dia porno terus. Jadi males Leka.
Cinta yang menerima. Ada di YouTube Leka. Ini di YouTube Leka nontonnya, oke? Okay? Apalagi lagi? Di Discord sama orang-orang ini itu kebawa mood jadi bagus sih. Gue gak tau ya, kalian sebagai penonton SPD kalian ngerasa apa kalau nonton guys bawaannya? Kayak, gue sih jujur ya, kayak lama SPD ini tuh happy banget tuh keliatnya. Bawaannya tuh happy gitu, kayak hidup tuh. Iya, happy. Izan lagi masa pertumbuhan. Iya guys, dia lagi masa pertumbuhan. Lo sama Echen udah pas FTP 2 toksik. Ya sebenarnya toksik itu gak apa-apa guys, tapi itu dia bercandanya bercandanya gak respect anjay. Jadi kesannya apa banget guys. Gak apa-apa lah, yowis deh. Yang penting udah lah, kita sudah tidak bestie, huh? Leka udah punya bestie baru, huh? Gak usah bestie sama Isan lagi, huh? Udah punya bestie baru, huh? Oh jadi kayak karena itu performa Lord Godiva menurun karena Katy sama Rainbow. Apakah iya? Kalau video Isan lama dicantum yang lain di skip. Hah, aku enggak ini. Itu mulu udah topiknya. Iya, itu liat di komennya siapa tuh. Liat tuh penuh banget dengan ormas-ormas itu. Sabar, kita nonton lagi guys. One, end dulu. One, end dulu. Santai guys, ada Iwan, ada Iwan. Oh, ada ini Iwan. Pasti yang ini ya, latihan pilpres ya. Anjay. Jago sih kawan-kawan, jago ya guys. Jago ya dia. Like bestie lu dari Onyx ya Drian. Bukan. Drian bukan bestie aku. Kita cuma saling kenal aja. Bukan bestie aku Drian. Ada deh nanti ya guys, kalau kita sudah setuju untuk kasih tahu siapa bestinya baru kita kasih tahu guys. Untuk sementara jangan dulu ya. Tunggu persetujuan kedua belah pihak. Nah.